Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan berbahagia ini dapat sama-sama kita dalam perkongsian kita dalam pengurusan emosi. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Sebelum tu kita check dulu sound kita okey ke? Dengar saya dengan bagus? Dapat dengar dengan jelas? Boleh ke? Cuba bagi sikit feedback sikit. Okey. Boleh? Okay. So, kita mulakan. Biasa-biasa kita akan mulakan dengan selawat pada Nabi SAW insyaAllah. Kita mulakan dengan selawat Asma'un Nabi. Asma'un Nabi ni iaitu 201 nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada dekat dinding hadapan sekali. Masjid An-Nabawi itu. Jadi mudah-mudahan beri kebaikan manfaat kepada kita insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Mudhakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun Alaikum Ma'lum Shahir Shahid Syahid masyhud masyir mubasyir nadhir Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Alihi wa sahbihi al-murtada Wa ala ummatihi al-mujtaba Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Afirul Dhanabi Izzul Arabi صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala kita dapat mulakan dengan Asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang nak dengar mengenai Asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh ke YouTube type Ustaz Amin type Asmaul Nabi kan. Jadi mudah-mudahan memberi kebaikan dan kerahmatan kepada kita dengan mengenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita hati sentiasa mau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Anta ma'aman ahbabta kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Nabi SAW, maka kita akan bersama Nabi SAW di akhirat nanti. Jadi sedang penonton, sedang ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian.
Jadi kita hari-hari kita insya-Allah akan kongsikan mengenai pengurusan emosi. Semalam saya dah kongsikan iaitu antara pengurusan emosi yang penting ya. Bila kita dalam PKP ni, perintah kawalan pergerakan ni, kadang duduk bersama suami, duduk bersama isteri kan, maknanya nak bersama adakan hubungan yang bagus bersama ataupun hubungan intim dengan pasangan ni, dia kadang-kadang pasangan ada masalah-masalah tertentu, kita dah kongsikan pada semalam ya. Jadi maknanya insya-Allah saya akan cuba dapatkan pakar-pakar perubatan dan pakar herbal yang akan berbincang perkara ini dengan saya dalam beberapa hari lagi insya-Allah. So malam ni kita nak kongsikan mengenai mengenai tentang anxiety lagi ya, anxiety. Okey. Jadi ketika dalam PKP ini ataupun dalam perintah kawalan pergerakan ini kan, kita berada dalam keadaan apa yang dipanggil sebagai uncertainty. Maknanya keadaan yang tidak berapa pasti. Ada di antara kita apabila dalam keadaan-keadaan macam ini, dia menjadi ada kerisauan yang melampau kita panggil ya. Maknanya risaunya itu risau yang sampai dia fikir yang bukan-bukan kan. Kadang-kadang risaunya itu sampai dia ada cerita dalam pemikiran dia, dia cuba keluarkan cerita ni, dia cuba percaya cerita ni, dan dia cuba risau pada cerita yang dia cipta sendiri. Jadi maknanya dia risau kerusingan, takut itulah, inilah, uncertainty, tak ada benda yang tak pasti dan sebagainya. Jadi maknanya dia jadi kerisauan bagi diri dia tu. Jadi ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, orang yang macam gini, maknanya kerisauan yang melampau ni kita panggil anxiety. Dan anxiety ni kalau dia tidak dijaga, tidak diubat, dia boleh sampai jadi sebagai panic attack ya. Panic attack ni maknanya dia rasa tiba-tiba kena panic, tak boleh bernafas. Dan tiba-tiba dia rasa macam sesak nafas, tiba-tiba dia rasa macam berpeluh-peluh, kebas-kebas, rasa pening, rasa mual, nak muntah. Dan kadang-kadang menjadikan sempit kan, ketika nak mengambil nafas, dada berdebar-debar dan sebagainya. So jadi maknanya saya nak kongsikan, banyak dah saya kongsikan dekat maknanya klip-klip dalam IG saya, dalam FB saya. Tapi hari ini kita nak kongsikan, kita praktiskan iaitu maknanya nafas ya. Okey, maknanya pengambilan nafas kita ni untuk diri kita, terutamanya bagi orang yang anxiety, dia panggil deep breathing ya. Maknanya bernafas dalam, secara dalam, yang boleh maknanya mengubat kita. Jadi bagi ahli-ahli psikiatri, psikologi dan sebagainya, dia menganjurkan kita untuk deep breathing ya. Maknanya kita pernafasan yang dalam. Tapi hari ini saya nak kongsikan mengenai ada ayat Quran yang kita sulamkan untuk kita baca ketika kita mengambil nafas ini ya. Okay, so jadi macam mana cara nak buat dia? Okay, pertama sekali kita kongsikan teori deep breathing ni, ataupun pernafasan dalaman ni. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian ya, saya dalam bidang diving memang detail belajar tentang oksigen dan macam mana oksigen dalam diri kita ni kan. Kita hari ni kita mengambil nafas pada hari ni, kita ambil nafas macam ini kan, sebenarnya oksigen yang ada dalam udara kita yang dekat dunia ini adalah 21%. 21% adalah oksigen, 79 lagi adalah nitrogen kan. Jadi 21% adalah oksigen, 79 adalah nitrogen kan. So maknanya bila kita sedut, maknanya deep breathing ni kita sedut dalam-dalam, maksudnya sebenarnya kita perlukan 21% ni semua, maknanya berguna saturation dipanggil, maknanya untuk semua tisu-tisu dalam badan kita ni kan. Okey, sebab itu bila kita mengamalkan deep breathing, okey, so ada dipanggil sebagai ventilation, ketika kita ventilasi, kita hembus, kita mengeluarkan karbon dioksida daripada badan kita ya. So di mana bagusnya apabila kadar oksigen dalam badan kita lebih tinggi kan, dibanding karbon dioksida dan juga nitrogen ada dalam badan kita ni. So jadi maknanya kalau kita tarik 4 saat, okey, contoh tahan sekejap, kita hembus 2 kali ganda 8 saat.
Nanti kalau ibu-ibu, kakak, abang, mas sekalian, cuba buat, cuba buat. Malam ni kita akan tidur macam baby, ya. Mana tidur nyenyak sekali. Sebab apa? Otak kita cukup oksigen, tisu kita cukup oksigen, semua kita cukup oksigen. Jadi apa jadi pada orang yang panic attack? Kenapa dia jadi mual? Kenapa dia jadi macam nak muntah, dia jadi macam kebas-kebas badan, sesak nafas? Sebab apa? Okay, dalam kerongkong kita ni, kan, dia ada satu bahagian atau kumpulnya apa dipanggil dead air space. Dead air space ni maknanya apabila kita hembus kan ada karbon dioksida. Karbon dioksida ni adalah karbon yang tak digunakan oleh tisu badan kita. Dia kena hembuskan, habiskan. Tapi kita sedut balik karbon dioksida kita tu. Contoh, kalau saya bagi tahu, kalau katakan orang panik kan, kata orang panik macam mana jadi dekat breathing dia, macam mana jadi dia dekat dia punya cara pernafasan dia, dia akan jadi panik, dia akan jadi. Dan cuba bayangkan kalau saya bernafas dalam begini, keadaan begini dalam masa 2 minit saja. Maksudnya, saya akan sedut balik karbon dioksida yang tak keluar habis kat sini. Dan ketika itu, kadar oksigen dalam diri saya ni maknanya akan kurang. Itu yang kita akan jadi pening, kan? So maksudnya kita punya karbon dioksida kita yang disebut sebagai hypercapnia, kan? Jadi kita akan jadi pening, akan jadi maknanya macam nak muntah, kan? Tak macam cuba boleh buat. Tak usah maknanya tunggu panik lah. Kalau kita buat sendiri pun 2 minit, kita kan nanti dalam masa semenit sah kita akan cara muntah saja. Sebab apa? Kita punya kadar karbon dioksida badan kita agak tinggi. Okey. Jadi itu teknik deep breathing, ya. Maksudnya kita tarik, tahan sekejap. Okey, 2 kali ganda. Kalau kita tarik 3 saat, katanya kita tarik pada mulut. Tahan sekejap, buang 6 saat. Tarik 3 saat. Tahan sekejap, buang 6 saat. Nak pakai hidung pun boleh, nak pakai mulut pun boleh. Cuma apa kalau kita pakai hidung ni kita punya lubang tu tak sebesar mulut. Jadi macam jadi mana tak seperti mana kalau kita pakai mulut, eh. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim sekalian. Jadi maksudnya kita tarik, tahan sekejap. Dan kadar jantung kita akan lebih tenang, kan? Kita akan lebih tenang, kita akan lebih okey lagi. Okey. Dan tambahan daripada itu, apa yang saya nak kongsikan, amalan yang saya dapat daripada Baitul Maqdis, ya, iaitu dipanggil ayat nafas, ya. Ayat nafas, okay. Siapa pernah kena panic attack, so maksudnya tenang, deep breathing. Tambahkan dengan ayat surah At-Takwir. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18 ini dia tak panjang, tau. Dia tak panjang, eh? Walaili idha as'as wasubhi idha tanafas, eh? Walaili idha as'as wasubhi idha tanafas. Demi malam apabila dia mula gelap, menyingsing gelap, dan demi waktu pagi apabila dia bernafas, nah. Wasubhi idha tanafas, ataupun ketika subuh tu menyingsing, eh? Maknanya demi malam apabila dia gelap, demi subuh tu menyingsing. Tapi kalau dari sudut lafaz dia maknanya demi waktu subuh apabila dia bernafas. Okey. So ini maknanya ketika kita deep breathing ni, maknanya ni deep breathing orang putih ataupun maknanya orang barat cuba buat daripada amalan orang tua-tua kita dan sebagainya, tapi dalam Islam lama telah ada dah sebenarnya. Jadi maknanya sebelum kita mulakan pernafasan kita, maka kita selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 17:18, ya, bukan 18:18. 17:18, ya. Kita mulakan selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca 3 kali. Walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Kemudian tarik nafas. Ketika tarik nafas, kita berdoa dalam hati kita, ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan yang ada sekeliling kita. So kita doa. Okey, sama juga 4 saat tadi, kan? Tahan sekejap, embus. Ketika kita embus, kita kata, ya Allah, keluarkanlah benda-benda tak baik daripada dalam badan kita ni. Kan? Kita kata, 3 kali. Tarik lagi. Tahan sekejap. Kan? Kemudian, ya Allah, keluarkanlah benda-benda tak baik daripada badan ini, ya Allah. Okay, tarik lagi 4 saat. Waktu tarik tu doa, ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan ada sekeliling aku, ya Allah, kan? Tahan sekejap. Ketika embus,
Ya Allah, keluarkanlah benda-benda yang tak baik daripada badan aku ni. Ibu ibu kakak tuan-tuan sekalian, kalau kita ada anxiety, dari sudut saintifiknya sekalipun, otak kita cukup oksigen, paru-paru kita cukup oksigen, jantung kita cukup oksigen, badan kita semua sel-sel cukup oksigen pun bagus dah. Lebih-lebih lagi kalau kita baca sulamkan ayat Quran. Ini satu satu amalan yang saya dapat dari Baitul Maqdis dan saya kongsikan ramai orang saya dapat, saya ingat dari 2012 gitu kan. Dan sebenarnya banyak sangat feedback-feedback yang bagus sangat. Saya satu hari ceramah di Johor. Habis ceramah, satu orang beriri nak jumpa saya. Kata Ustaz, saya nak jumpa sangat Ustaz. Saya kata okey lah. Saya kata Ustaz, terima kasih sangat. Dia telah daripada kecil kena sawan. Kena sawan ni maknanya penyakit sawan lah ya. Mungkin ibu kakak tuan-tuan faham ya. Sawan, selama dah berbelas tahun dah. Dan bila saya kongsikan air nafas ni dengan cara yang betul, selawat 3 kali, baca surah At-Takwir, kemudian tarik tadi, tahan hidup dan hembuskan, maka apa yang tahun itu dah setahun dia tak kena sawan, kan? Dan dengan izin Allah sembuh penyakit dia yang telah berbelas tahun dah. Dah setelah berbelas tahun yang dikena tu. Okey. Saya pernah berkongsikan ayat ini dan satu orang, terutama kalau orang yang ada ada saka. Di YouTube ada. Kalau type Ustaz Amin ayat nafas, saya ada kongsikan lagi ya. Maknanya satu orang tu yang kita sebut sebagai saka ya. Maknanya ada benda-benda itu, berbahasa saya tak nak bahaskan banyak pada hari ini, tapi ada orang yang memang dalam badan dia tu ada benda lah ya. Benda ni tak boleh dibuktikan dengan sains sebab dia ada maknanya benda-benda alam gaib dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang ada saka dalam badan dia ni, dia pergi kepada pengamal perubatan Islam. Ketika datang ke rumah perubatan Islam, benda tu keluar dulu. Benda tu pun tak berani. Kalau dia datang memang siap dah, dia kena titik kan. Dia pun tak berani. Jadi maknanya orang tu pun berubat-ubat. Oh, okey nampaknya. Bila balik saja, benda tu akan masuk balik dalam badan dia. Sebab apa? Sebab benda tu keluar waktu dalam ketika kita datang ke rumah orang yang perubatan Islam itu. Jadi sangat bagus kalau kita sendiri amal. Sebab itu siapa yang amal ayat nafas ini kan, banyak saya jumpa kan. Kalau dalam badan dia tu ada benda-benda yang kita panggil macam jin ke apa sebagainya, dalam 2-3 hari tu dia akan pening. Dia akan pening, dia rasa macam nak muntah, macam seolah macam nak berhenti amalan. Saya suruh cakap, teruskan. Dan insyaAllah maksudnya diteruskan, ada kebaikan-kebaikan. Pernah satu hari, satu orang dia ngamal, dia kata saya pening, saya tak boleh nak amal. Saya kata teruskan. Satu hari itu terbelahak dia, keluar benda berbulu daripada mulut dia. Dan maknanya alhamdulillah baik. Dan banyak sekali. Saya dalam pelayaran Islami, saya dulu pernah ikut satu pelayaran Islami kan, dengan Haji Suhaimi kan, dalam pelayaran Islami itu. Jadi saya lepas solat subuh, satu kapal ni, saya kongsikan ayat ini. Kan? Ada satu orang tu, dia macam sakit dada. Tau. Dia cuba nak amalkan, tapi dia macam sakit dada macam tu. Kan? Mula-mula dia macam tak percaya. Kan? Tapi dah habis majlis tu, dia pun jumpa saya. Dekat kapal kita berlayar tengah-tengah kat laut ni. Dia kata, Ustaz, saya macam sesak nafas. Kan? Dengan izin Allah, saya bacakan sikit air. Kemudian bagi dia minum. Keluar air muntah air longkang ni. 2 gelas tau. Air longkang warna kelabu. Itu keberkatan ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu ada syifa. Syifa ni dia lebih tinggi daripada dawa. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut, wa likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Dawa ubat, syifa penyembuh. Syifa penyembuh. Ada dekat Ustaz, macam mana dengan surah ayat manzil? Bagus, ayat Quran semua ada penyembuh dia. Tapi malam ni saya nak ajar surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Boleh cuba amalkan. Dan saya tak maknanya bukan nak ajar sini perubatan Islam. Itu mungkin kelas lain dan sebagainya. Saya nak ajar kat sini adalah ketika sekarang. Ketika sekarang bagi siapa-siapa ada anxiety, siapa-siapa ada anxiety, siapa-siapa ada rasa macam tiba-tiba rasa sesak nafas, kena panic attack dan sebagainya, amalkan deep breathing ni dan amalkan ayat nafas seperti mana yang diajar oleh maknanya pada saya daripada Baitul Maqdis, amalan daripada Maqdis. InsyaAllah kita akan lebih tenang lagi ya. Kerana kita baca banyak sangat, kan? Kita baca banyak sangat. Apa nama ya, saya masa saya amalkan lepas subuh, insyaAllah sakit kepala saya nak pecah, nak muntah, alhamdulillah ada kesembuhan. Ya, ini testimoni orang yang amal. Terima kasih bagi perkongsian. Siapa ada perkongsian boleh kongsi sini. Jadi maksudnya
maksudnya banyak kebaikan-kebaikan, dan dengan insyaAllah banyak benda-benda yang tak baiklah, terutama anxiety tadi kan. Kita tak boleh nak macam nak muntah tiba-tiba, kita panik dan sebagainya. Dan saya nak kongsikan bagi siapa-siapa yang ada anxiety, terutamanya masa tengah COVID ni, saya kerap panic attack dalam flight, maknanya tempat terkepung, swimming dan sebagainya. Ambil air nafas, duduk sekejap. Betul. Selawat Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Wallahi ita asas wa subhi ita tanafas. Wallahi ita asas wa subhi ita tanafas. Wallahi ita asas wa subhi ita tanafas. Terdapat. 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 Atau tarik itu doa, ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan di sekeliling aku, ya Allah. Ketika ya Allah, maknanya keluarkanlah benda-benda yang maknanya tak baik daripada badan aku. Maknanya kita keluar. InsyaAllah kita akan lebih tenang lagi. Jadi lepas kita bernafas 3 kali, maknanya itu satu set lah ataupun sempurna lah satu amalan tu. Kita nak buat lagi, lagi banyak lagi bagus. 20 set pun tak apa. Saya pernah jumpa satu orang yang sakit, dia baca 20 set, 20 set mula-mula balik selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya kemudian wallahi idza as'as wa subhi idza tanaffas, wallahi idza as'as wa subhi idza tanaffas, wallahi idza as'as wa subhi idza tanaffas. Nafas 3 kali, mana satu set. Buat lagi. Ayat 17 takwil sangat membantu saya yang ada pernah depression, anxiety dan OCD dan juga gangguan. Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Alhamdulillah. Tengok ini sebenarnya amalan daripada Baitul Maqdis. Waktu saya dapat amalan ni, saya minta izin untuk kongsikan seramai mungkin. Saya ingat saya dapat tahun 2012 dan banyak mengubat orang. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT. Saya lebih percaya kita baca sendiri amalan, kita ubat diri kita sendiri. Kita boleh pergi kepada pengamal perubatan Islam, tapi itu bersifat sementara. Kita sendiri yang amalkan, dan benda itu sangat bagus. Okay, so jadi maknanya bagi yang ada anxiety apa semua, boleh baca ayat Quran ini, surah At-Taqwim, dan juga deep breath ni, maknanya deep breathing ni, maknanya dengan pernafasan yang dalam ni. Nah, jadi beribu kakak tentang muslimin dan muslimat, alhamdulillah rahmatullah sekalian ni. Okay, saya nak kongsikan satu ayat lagi. Ini bagi orang yang kena panic attack. Daripada anxiety, dia boleh bawa kepada beberapa perkara. Kalau dalam keadaan marah, ayat ni boleh guna. Boleh. Maknanya ketika marah, maka kita amalkan ini supaya Allah beri ketenangan. Waktu tarik nafas tu, niat. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan yang ada sekalian aku. Ya Allah, waktu embus tu, ya Allah, keluarkanlah benda-benda tak bagus. Jadi, kalau syaitan yang memang apa nama ada dalam hati kita ni, kita maksudnya suruh keluarkan benda-benda demikian. Itu untuk kita ubat dalaman kita, emosi kita dan sebagainya. Okey. Pada soal-soal ini, okey. Saya nak kongsikan lagi bagi orang yang susah tidur ataupun kita panggil insomnia. Kadang-kadang dengan anxiety ni dia jadi insomnia, susah tidur. Waktu sekarang ni ada orang insomnia, susah nak tidur, pening kan. Ada orang yang hypersomnia pula. Hypersomnia pula maknanya tidur tak nak berhenti-henti. Tidur tak nak bangun-bangun. Tidur je panjang. Sampai macam orang sahur kan. Okay. Ini yang orang susah tidur. Yang senang tidur, kita itu mana tak ada masalah lah insyaAllah. Itu masalah lain. Ini mana susah nak tidur. Daripada panic attack dia, susah nak tidur. Ini pun satu amalan yang saya dapat daripada Baitul Maqdis. Sangat bagus untuk diamalkan. Terutamanya bagi orang yang susah tidur ataupun insomnia, ataupun orang yang memang terkejut-terkejut, orang yang ada panik nak naik kapal terbang contohnya kan, apa nama, lalu air pocket begitu. So jadi maknanya begitu juga dengan maknanya malam memang pening dan sebagainya kan, orang ada masalah dan sebagainya. Okey, jadi susah nak tidur, baca surah Al-Kahfi ayat 11. Surah Al-Kahfi ayat 11. Surah Al-Kahfi ayat 11 ni, alhamdulillah saya dah beritahu itu, kita ulang balik bagi orang yang baru dengar balik kan. Okey. Surah Al-Kahfi ayat 11 ni adalah untuk orang yang susah tidur. Background surah Al-Kahfi ayat 11 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada ada dulu, ini dia peristiwa ni berlaku pada 200 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Isa kan satu Masihi, dia 200 tahun sebelum Masihi. Kita 2020 Masihi ya. Dia 200 tahun sebelum Masihi, ada orang yang maknanya beriman. Dan ketika itu kawasan situ orang tidak beriman. Maknanya dia beriman dengan syariat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Jadi maknanya raja kat situ nak bunuh dia. Maka dia pun lari
masuk dalam satu gua, kan? Kalau ikut Quran tidak diterangkan secara tepat berapa bilangan dia, tapi umumnya 7 orang, eh, maknanya dalam tafsir dan sebagainya dipanggil Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala tidurkan dia selama 300 tahun. Maknanya apa? 200 tahun sebelum Masihi, apabila Nabi Isa lahir 1 Masihi, Nabi Isa dilantik menjadi rasul, Nabi Isa ceritakan dulu ada orang yang dah tidur dah 200 tahun dia tidur dah. Lagi 100 tahun dia akan bangun nanti. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit lebih kurang 32 Masihi. Selepas itu orang yang beriman tertunggu-tunggu. Siapakah pemuda ini? Sampai lebih kurang 109 Masihi, mana 309 tahun ya. Maka orang ni terjaga. Dia terjaga, dia kata kam labithum. Mana kami lebih tengah? Berapa lama kita dah tidur ni? Oh, kita tidur ni dah mungkin setengah hari kot. Oh, aku lapar lah. Dia suruh satu orang untuk pergi ke pasar beli, maknanya beli beli makanan. Waktu nak bayar, orang yang menerima bayaran tu pelik. Eh, ini duit ni, duit 300 tahun dulu. Kau dapat daripada mana? Dia kata, ini duit saya lah. Ini duit antik 300 tahun dulu tau. Jadi dia kata, ini duit saya lah. Jadi orang kat sini, kat kawasan situ, semua macam teringat, Nabi Isa pernah berpesan. Apa yang Nabi Isa pesan? Nabi Isa pesan, nanti 100 tahun lagi lebih kurang akan bangun satu golongan kita tak tahu daripada mana. Mereka ini disebut Ashabul Kahfi. Ya, maknanya orang penghuni-penghuni gua lah. Penghuni-penghuni gua. Jadi maknanya, jadi dia pun lari balik ke gua dia. Dia bercakap pada kawan-kawan dia. Kata, kau tahu tak? Sebenarnya kita telah tidur selama 300 tahun. Oh, iya ke? Jadi ketika tu bandar ni semua dah beriman. Waktu tu beriman dengan ajaran Nabi Isa AS. Mereka semua cari. Jadi akhirnya 7 orang ini kan, mana pun bersujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali Allah jaga iman mereka. Yang kedua syukurnya mereka keluar kawasan sini semua telah menjadi orang yang beriman, orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kawasan sini syukurnya itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, syukurnya itu sebab apa? Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan dan mematikan. 309 tahun. Maknanya tidur dia dekat dalam gua ini. Sujud syukur. Jadi apabila dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa dia dan meninggal dia. Maknanya disaksikan benar apa yang disampaikan Nabi Isa AS. Mana semua orang akhirnya mengembumikan dia di satu tempat. Jadi tempat yang ada khilaf, ada sekarang ni kata di Jordan, ada kata di Syam, di Syria. Tapi kalau mengikut ciri-ciri yang disebut dalam Al-Quran, keadaannya macam saya lebih merasakan yang di Jordan tu lebih tepat lagi, berada di sekitar aman, maknanya situ. So di maknanya itu base asas dia, maksudnya kisah Ashabul Kahfi. Okay. Yang saya nak cerita sekarang ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 11. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala nak tidurkan Ashabul Kahfi ini selama 300 tahun ini, barang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup adalah telinga dia. Dia telinga tu. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 11. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dan kami tutup telinga mereka, lalu mereka tidur selama bertahun-tahun. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maknanya kami tutup mulut mereka. Sebab itu ulama-ulama perubatan Islam ada menyatakan bahawa barang siapa yang susah tidur, kalau dalam bahasa moden sekarang ni insomnia lah, ataupun susah tidur kita kerana kita mungkin ada anxiety, risau dan kadang-kadang risau, susah nak tidur, terjaga-jaga, terkejut-kejut sebab kita berada dalam keadaan yang uncertainty sekarang ni. Oh, ini mungkin sambung lagi kah? Oh, ini Ramadan kita bagaimanakah? Raya macam mana ni? Oh, kalau raya kumpul-kumpul nanti kalau mungkin adakah virus ini akan kembali balik? Oh, macam mana ekonomi? Maknanya orang risau dan sebagainya, susah nak tidur. Jadi apabila susah nak tidur, kan menyebabkan kita letih, keletihan. Fizikal kita letih, otak kita letih, badan kita letih, emosi kita letih. Maka baca surah Al-Kahfi ayat yang ke-11.
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا baca banyak kali insyaallah bagi siapa yang susah tidur senang dia tidur. Satu hari saya kan biasa bawa orang pergi Palestin, tetap bulan bawa orang pergi Palestin kan. Jadi ada yang orang yang sebelum bertolak, kata Ustaz, saya ni Ustaz memang susah, kata bang saya memang panik sikit saya. Kalau macam kita kata bang langgar awal kan, brrr, macam dia panggil air pocket kan, brrr, ataupun jatuh macam ini, maka maknanya mudah terjaga, tak boleh tidur ni. Saya dekat airport ni saya kata, baca ayat ni, baca surah Al-Kahfi ayat yang ke-11 ni, maka waktu kita sampai lah ni, alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah dapat tidur dalam kapal terbang, tapi boleh tidur dalam kapal terbang Ustaz, alhamdulillah. Jadi dalam perjalanan daripada Amman untuk pergi ke border Palestin, saya pun bercerita lah kepada seluruh kat bas, alhamdulillah, dalam batu dalam 40 orang kan. Saya kata alhamdulillah, hari ni kita dapat testimoni iman, kita panggil testimoni iman, iaitu kalau siapa yang susah tidur, ada insomnia dan sebagainya, maka bacalah surah Kahfi. Okey, jom saya nak ijazahkan. Saya kata ini pun saya ijazahkan ya, amalkan insyaAllah, benda ada kebaikan. Saya kata okey, jom baca sesama. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Sekali saya pun ceramah, namun semua senyap. Rupa-rupanya satu pas semua dah tidur. Semua dah tidur satu pas tu. Kata, biarlah. Sampai kat border ni saya kejut lah. Okay, so jadi itu antara ayat bagi orang yang susah tidur ya. Kadang-kadang kita dalam keadaan yang anxiety, kita macam pening, kita macam kita risau dan sebagainya, mengganggu tidur kita, akhirnya menyebabkan kesihatan kita pun terganggu dan sebagainya. Jadi senang penonton yang saya sayangi, ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Jadi kita bincang tadi mengenai pengurusan emosi dalam Islam, antara ayat kan, yang boleh kita kongsikan, iaitu tadi ayat nafas dalam deep breathing. And kita baca surah At-Takwir ayat 17 dan 18, dan juga kita kongsikan ayat surah Al-Kahfi ayat 11 untuk orang yang susah tidur. Malam ni boleh test. Bagi abang-abang, kak-kak, gabungkan. Mula-mula tarik nafas tu. Nafas sangat bagus. Eh? Kita akan tidur macam baby tau. Memang nyenyak tidur. Sebab apa? Pertama, memang kaedah deep breathing tu sendiri. Yang keduanya, barakah ayat Quran tu. Barakah ayat Quran tu. Eh? Menyebabkan, insyaAllah kita akan tidur. Memang nyenyak, alhamdulillah. Tapi jangan lambat subuh sudah. Faranya bangun, alhamdulillah. Eh? So, ini maknanya, itu daripada ayat nafas. Kemudian, ayat orang kalau orang susah tidur, gabung dengan kedua ni insyaAllah kita anxiety dan sebagainya menjadikan maksudnya susah untuk tidur, menjadikan kita jadi pening, jadi tak segar dan sebagainya. Pagi malam ni insyaAllah boleh terus amalkan malam ni saya ijazahkan apa yang diijazahkan oleh guru saya dan beri kemanfaat dan kebaikan kepada kita semua. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian apa ayat seterusnya dalam pengurusan emosi kita kan? Dalam bila kita dalam PKP ni, so maksudnya banyak gangguan-gangguan emosi, kadang-kadang kita tak tahu dalam keadaan uncertainty, dalam keadaan tak pasti, orang tertekan duduk rumah terutamanya kalau orang duduk rumah kalau orang duduk rumah, rumah tu besar, banglo memang selesa, tak ada masalah. Cuba kita bayangkan. Cuba kita secara empatinya kita tengok saudara-saudara kita yang duduk kat rumah flat kan, orang ahli keluarga sampai 7-8 orang satu rumah tu kan, anak kecil-kecil kan, bilik 2 je kan, macam mana mereka nak duduk kat rumah kan, dan duduk kat rumah maksudnya bukan benda yang mudah bagi mereka tu kan. So jadi ini ada benda-benda yang kita kena faham juga kan, maknanya keadaan-keadaan saudara-saudara kita dan orang tu tak sama Orang tak sama. Okay, so jadi saya nak kongsikan satu ayat lagi, iaitu daripada Asmaul Husna kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan menggunakan nama-nama itu. Jadi bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka kita doa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu.
Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Ada 99 nama Allah yang baik. So mana satu yang kita nak ambil dalam keadaan sekarang? Dalam keadaan sekarang ya, antaranya adalah gabungkan Ya Qawi dan Ya Matin. Ya Qawi Ya Matin maknanya wahai Allah yang kuat dan maha kukuh. Apa kelebihan orang baca Ya Qawi Ya Matin? Ya Qawi Ya Matin, Ya Qawi Ya Matin, Ya Qawi Ya Matin. Jadikan dia zikir ya. Orang yang membaca Ya Qawi Ya Matin ini akan diberi kekuatan dalaman dia, dalam dia nak buat sesuatu. Kadang-kadang untuk membuat ketaatan dia bukan mudah tau. Tak mudah orang nak mentaati suatu benda yang kadang-kadang susah bagi dia tu. Jadi zikir Ya Qawi Ya Matin, Ya Qawi Ya Matin, Ya Qawi Ya Matin dengan dalam hati niat Ya Allah bagi aku kekuatan. Bagi aku kekuatan Ya Allah, kekuatan untuk macam mana berduduk. Saya faham kadang-kadang ya, dalam keadaan kadang-kadang orang yang memang rumah dia tak selesa dan sebagainya kan. Maksudnya bukan senang ya. Jadi itu antara zikir yang boleh membantu hati kita lah kalau kita ni rasa susah untuk duduk kat rumah tu kan. And, so jadi Ya Qawi Ya Matin, Ya Qawi Ya Matin, Ya Qawi Ya Matin. Itu sangat bagus untuk kita baca ya. So amalkan. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Okay, kemudian apa lagi yang boleh kita kongsikan? Antaranya adalah ini zikir. Zikir juga. Bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membacanya akan diberi kepadanya dua perkara. Yang pertama, kalaulah anda kata dia susah nak buat satu benda tu, diberi kekuatan hati dia untuk buat benda tu. Kalau dah buat, insya-Allah akan diberi keikhlasan pada dia tu. Kan? Jadi ini bacalah haula wala quwwata illa billah. Ini baca untuk diri kita tau, bukan untuk orang lain. Kan? Jadi kita baca, kita duduk, kita, memang pening kepala kita ni bacalah haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca macam itu untuk Allah bagi kekuatan kita, untuk kita lebih tenang, untuk kita lebih tenang, untuk kita lebih tenang lagi ya. Nah, so maksudnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan? Ni ada satu ni apa? Saya amalkan Ustaz ajar di TV dunia, dibuang apa yang hingga berat dibantu, alhamdulillah selalu ni hilang dan terus alhamdulillah. Ini antara testimoni iman eh. Saya mula mengantuk baca ayat 11 surah Kahfi. Sabar, tunggu habis dulu. Kita lebih kurang dalam 15 minit habis ni. Dah baca dulu dah mengantuk dah sekarang. Tapi itu memang kelebihan ayat Quran kan. So sabar dulu. Okay. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu kan ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, babang, saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Hari ini kalau kita dengar azan kan, kita sunat jawab. Dipanggil dalam bahasa Arab dia tarji'. Tarji' ni sunat jawab. Ya. Apa benda yang kita nak jawab, kita ulang balik seperti mana muazin sebut. Kan tarji' dipanggil. Allahu akbar. Jawabnya, kita jawab balik, tarjih balik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayat al-salah, apa target kita, apa jawapan kita? Sampai hayat al-salah, la hawla wa la quwata illa billah. Sampai hayat al-falah, apa jawapan dia? La hawla wa la quwata illa billah. Sebab apa? Sampai hayat al-salah, sampai hayat al-falah, maknanya la hawla wa la quwata illa billah. Kenapa kita jawab macam itu? Sebab barang siapa yang membaca la hawla wa la quwata illa billah, maka diberi kekuatan hati dia untuk buat satu benda. Kalau dia dah buat, diberi keikhlasan. Sebab tu, kalau ada azan, sunat kita tarjih. Sunat kita tarjih. Tarjih ni maknanya, kita jawab balik azan kita tu, sunat. Eh? Maka, kita jawab, la haula wa la quwata illa billah, diberi kekuatan untuk sembahyang itu. Diberi kekuatan untuk menuju kejayaan itu. Itu yang kenapa mana disuruh untuk kita baca la haula wa la quwata illa billah tu. Jadi sebab itu, jadi salah satu zikir yang bagus untuk diberi kekuatan hati kita ni adalah
dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita kat rumah contohnya, tertekan emosi kita, kan? Mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita dan sebagainya. Mungkin kerja kita tak tahu dan sebagainya. So, selain daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikirkan banyak-banyak la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akan diberi kekuatan hati kepada kita. Dan kalau dah kuat, maka dia beri, maknanya kekuatan hati kita, kalau dah kuat, maka dia beri keikhlasan dalam kita buat satu perkara itu. Maksudnya, amalkan. Bila nak amalkan hari ini, lazimkan untuk mulut kita membaca. Tapi baca la haula wala quwwata illa billah bukan untuk orang lain tau. Itu untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk membebel ke orang lain. Bukan membebel ke suami kan. La haula wala quwwata illa billah. Bang ini kan, main teleponnya. Bukan. Kita untuk membebel ke anak kita kan. La haula wala quwwata illa billah ni. Bukan untuk kita membebel lah. Untuk kita baca supaya Allah beri kekuatan dalam diri kita tu. Beri kekuatan apa? Kekuatan untuk kita buat satu benda tu. Dan kalau dia buat, insya-Allah akan diberi keikhlasan kita. Okey. Sebelum saya buka untuk soalan. Okey. So kita recap balik. Kan? Ada 4 ayat yang kita baca pada hari ini, kita kongsikan pada hari ini untuk pengurusan emosi kita. Kan? Pertama, ayat nafas. Kan? Iaitu kita tarik nafas. Bos. Dan kita baca walaili idza as'as wa subhi idza tanaffas. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kita kongsikan surah ayat ke-11, surah Al-Kahfi. Kan? Sebab apa? Sebab dengan orang yang susah tidur. Orang susah tidur, baca. Kan? Ini pening kepala, kita anxiety, kita risau. Macam-macam kat kepala kita fikir. Otak kita ni bergerak aje. Kita pun tak nak stopkan otak kita ni. Bergerak mikir, kita pun tak nak stopkan. Apa yang bermain otak kita tak nak stopkan. So, baca surah. Apa nama? Surah Al-Kahfi ayat 11. Mari kita baca Ya Qawi Ya Matin. Ya Qawi Ya Matin ini adalah untuk Allah beri kekuatan bagi kita. Dan ayat terakhir, zikir yang terakhir, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dari daya dan dari kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang membaca, maka insyaAllah akan diberi kekuatan pada dia tu. Dan kalau dah buat satu benda, akan diberikan keikhlasan pada dia tu. InsyaAllah, kita punya perkongsian ni ada rakaman dia dalam IG saya ni, dan juga yang kekal dia dalam FB. Dalam FB saya ada dia punya, ada rakaman dia, perkongsian. InsyaAllah boleh kongsi kat sana. Dan jangan lupa, untuk share kan perkongsian kita ni. Boleh like, follow saya punya IG saya, Ustaz Amin, dan juga Ustaz Amin Official. Ustaz Amin Official tu insyaAllah saya mungkin akan beralih ke Ustaz Amin Official. Tapi follow dulu kat sana tu. Okay, sekarang kenapa selalu mengantuk tapi dengar? Kita buka untuk soalan. Siapa-siapa yang nak bertanya. Mudah-mudahan apa yang boleh kita jawab, kita akan jawab insyaAllah. Ustaz minta amalan resdung. Penyakit-penyakit zahir saya tak bincang untuk malam ini. Kita bincang pada malam ini hanyalah untuk penyakit-penyakit emosi. Maksudnya pengurusan emosi ketika PKP ni. FB tak ada. Boleh dalam 24 jam masih dikekal rekaman kita ni. Okay, please save Ustaz. Saya akan save insyaAllah. Upload kat YouTube tak? InsyaAllah kita akan cuba. Kita akan upload kat YouTube insyaAllah. Okay, insyaAllah saya akan cuba. Jawab subuh, azan subuh belum lagi Ustaz? Azan subuh? Saya nak cerita pasal la hawla wa la quwwata illa billah tu lagi. Okay, nak share anak saya biar dia amalkan insyaAllah. InsyaAllah. Siapa nak jadi diver tadi? Ada cakap Ustaz nak jadi diver. Boleh insyaAllah. Lepas PKP ni kita boleh berhubung dengan saya. Kita jadi diver. Diver yang bukan sebarang diver. Bagaimana istiqamahkan untuk emosi yang baik? Emosi kena latihan. Dia sebab dia benda dalaman. Dia kadang-kadang boleh okey, kadang-kadang tak okey. So kita nak dapat sampai apa yang dipanggil sebagai emotional intelligence. Kecerdikan emosi. Itu boleh saya akan ajar. Tiap-tiap malam ni, perkongsian kita hanya mengenai pengurusan emosi. Saya tak kongsikan mengenai bab hukum mahkamah sebagainya. Sebab apa? Ustaz-ustaz lain banyak dah kongsi benda ni dah.
saya nak kongsikan ke maknanya pengurusan emosi. Tiap-tiap malam insyaAllah ada. Hari itu saya kata mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi saya tiap-tiap malam insyaAllah akan ada. Kita punya ni lah, kita punya perkongsian ni. Macam mana nak kau kerisauan yang tidak bersebab? Okay. Macam saya kongsikan pada yang lepas-lepas, kan? Orang anxiety ni, ada anxiety ni sebab sebab peristiwa, sebab keadaan dan sebagainya. So maksudnya anxiety dia sebab benda berlaku PKP ni, berlaku uncertainty sekarang dan sebagainya. Tapi ada orang yang anxiety ni adalah inborn, lahir-lahir memang dia ada. So insyaAllah orang yang macam ini lebih lagi kena banyak doa, sebab ada benda trigger sikit je dia, dia akan anxiety. Jadi sebenarnya kalau saya berjumpa dengan satu orang yang memang dia anxiety, dia risau dia sebab environmental, maknanya tak kisah itu mudah untuk untuk diubah, kan? Yang takut adalah bukan yang agak kena lebih penyeliaan yang lebih lagi adalah kalau anxiety itu adalah daripada inborn. Lahir-lahir memang ada dan kita boleh kenal orang yang memang ada anxiety. Saya akan ajar insyaAllah. Jangan lupa ikuti tak malam 9.30 kita bincang pengurusan emosi. Okey, penyakit emosi adakah berkaitan dengan iman kita, Ustaz? Iman antara satu part yang penting juga dalam mengurus emosi. Sebab dengan mengingati Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hati akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi maknanya iman ni salah satu cara untuk kita mengawal emosi dia. Lepas tu orang kalau dia kata dia maknanya emosi dia agak terganggu, diubat dengan iman sangat bagus. Benda tu, ingat iman ni maknanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan menjadi tenang. Jangan ingat masalah dunia, kan? Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Sekali lagi saya ulangkan, dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Jangan rungsing perkara dunia. Dunia akan berjalan tanpa kita sekalipun, kan? Kita urus benda itu, kita urus semaksimal yang kita boleh. Baki kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah itu maksudnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Apa lagi? Emotional intelligence itu sangat bagus. Kita akan belajar. Malam-malam saya akan kongsikan banyak rahsia-rahsia daripada kitab-kitab terdahulu, daripada Imam Ghazali, kan, ahli-ahli psikologis Islam dan sebagainya, dalam bicara mengenai tentang pengurusan emosi. Okay. Risau masa depan, Ustaz, nak buat macam mana? Maknanya kalau jenis inborn, kita kan akan ada kerisauan itu, kan? Tapi kalau anda kata ada kerisauan macam itu, ada ubat dia insyaAllah. Tadi boleh baca ayat-ayat tadi itu, kan? Maknanya ayat-ayat yang maknanya ayat-ayat yang boleh mengubat jiwa kita tu. Selalu rasa tak seronok bila petang. Ada doa tak? Bila waktu petang, kita jadi muram. Ini maksudnya kemurungan ataupun kemuraman, kemuraman ketika petang. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita minta berlindung daripada Allah daripada malam apabila dia gelap, kan? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kan? Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita minta perlindungan daripada Allah apabila malam menjadi gelap. Ada orang memang apabila petang dia akan sedih. Petang dia akan sedih. Baca surah Al-Falaq ataupun bagus dipanggil muawwazatani, dua auzubillah. Dua auzubillah ni qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas. Dua muawwazatani, kan? Maksudnya dua auzubillah, iaitu qul a'udzu bil falaq dan bin nas itu untuk mengubah anxiety trigger by trauma atau inborn. Ada jenis orang inborn, ada trauma, ada yang memang sebab kejadian-kejadian. Sebab tu macam katakanlah orang yang anxiety sebab benda-benda kejadian sebenarnya mudah diubat dibanding dengan inborn. Inborn sebab dia ada yang bini tu. Sebab tu penjagaan orang anxiety sebab inborn, dia pertama kena sedar dia ada benda tu. Kemudian orang keliling kena sedar, benda-benda itu, kan? So, maknanya barulah kita mengambil langkah macam mana cara nak mengatasi ini, kan? Dan sebenarnya dalam kursus forensik insan yang saya anjurkan,
memang boleh kenal orang yang inborn, mudah untuk ada anxiety. Itu kan masuk khusus forensik insan. Nanti lepas PKP, saya akan ada khusus forensik insan tu boleh masuk. Maknanya untuk itu ilmu sangat bagus sebenarnya. Jadi kita boleh kenal diri kita ni. Okay. So, tiap-tiap malam 9:30 PM Instagram Ustaz Amin. Okay. Ustaz Amin atau Ustaz Amin Official, antara dua tu lah. Tunggu setiap petang akan ada pengumuman dia. Sama ada Ustaz Amin atau Ustaz Amin Official. Dua situ. Saya akan live lah. Okay, jangan lupa follow. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa follow Ustaz Amin Official. Ustaz Amin Official itu salah satu penama saya punya Instagram satu lagi. Jadi perkongsian sana dia ada jenis perkongsian, ada lebih banyak kuliah-kuliah kat sana tu. Dan mungkin saya akan berpindah ke situ mungkin. Maksudnya tolong follow kat sana lah Ustaz Amin Official. Baru tahu anxiety ada inbound, ada jenis inbound. Ada jenis environmental, ada jenis inbound. Memang betul. Ada. Macam mana menghilangkan sifat negatif dalam seseorang? Sifat negatif nak hilangkan dengan kena latih apa yang dipanggil sebagai positive mental attitude. Positive mental attitude adalah satu latihan. Dia tak datang sendiri. Ada orang memang negatif dia, cara fikir dia. Kalau dekat office ada je masalah, sebut rumah ni lah, itulah, kat rumah ada masalah. Di rumah kalau office masalah, lain ni masalah. Orang macam ini dia ada negatif thinking attitude, dia kena ubah. Positive mental attitude, dia kena ubah. So, maksudnya, insyaAllah saya akan kongsikan pada malam-malam akan datang. Sementara PKP ni insyaAllah, kita punya kelainan sini, kita bincang pengurusan emosi yang sangat penting pada waktu sekarang ini. Okay, saya rasa setakat ini saja dulu yang mungkin boleh kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Okay, malam esok saya akan cerita sekali lagi mengenai pengurusan emosi, tapi dalam bab macam semalam, iaitu perhubungan intim suami isteri. Bagi secara ilmiah ni bukan secara gatal-gatal, no. Kita bukan jenis orang macam tu, dan kita pun tak nak kawan orang jenis macam tu. Ini secara ilmiah. Dan saya akan cuba dapatkan untuk saya live bersama dengan beberapa tokoh perubatan Melayu ataupun perubatan dalam bincang benda-benda berkaitan dengan maknanya gangguan emosi kerana hubungan seksual ni. Sebab kadang-kadang betul dengan PKP ni pergaduhan rumah tangga agak meningkat juga. Ya? Salah satunya adalah sebab perhubungan seksual tu tak selesai. Dan isteri ada masalah dia, suami ada masalah, kita bincang. Malam esok insyaAllah kita akan bincang. Jumaat malam Sabtu, saya akan bawakan satu tokoh untuk kita bincang bab ni. Saya akan bincang bab lelaki, bab perempuan, sopan saya untuk bincang dia. Jadi kita akan jemput beberapa tokoh perempuan akan berduet bersama saya, bincangkan bab ni insyaAllah. Okay. So jadi insyaAllah jumpa esok, apa tajuk esok, nak prepare minda, itulah. InsyaAllah kita akan bincang mengenai perhubungan intim antara suami isteri, permasalahan yang menjadikan akhirnya orang tu boleh namanya pergaduhan-pergaduhan lah dengan sebab itu. Okay, itu teaser untuk malam esok. InsyaAllah banyak umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Jangan lupa follow Ustaz Amin Official di sana, maknanya pendekatan di sana pun lain, dan kita jumpa malam esok dekat Ustaz Amin ni. Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita insyaAllah. Okay, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri insyaAllah. Kita habiskan dengan doa dulu. Doa Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah diri kami, ya Allah. Bantulah segala urusan kami, ya Allah. Angkatlah wabak ini daripada kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah.
dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah al-asim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jumpa esok 9:30 malam. InsyaAllah, mudah-mudahan dikebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.